tinggal ya Pak? Hah? Buat satu hari aja. Kok ya, satu hari aja? Satu hari ya? Kalau kayak embo. Hah? Kalau dia kayak embo. Minit, bagus sekali. Hah? Baru tadi dibilang. Hah? Hah? Panjang umur. Hah? Aku baru bangun tidur ternyata Mbok sudah mau pulang kampung. Ya, Mbok? Iya. Selamat, Mbok, ya? Iya. Ya? Ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, pulang kampung baik-baik. Salam untuk orang-orang di kampung. Amin. Hati-hati di jalan. Iya. Cepat balik. Iya. Soalnya anakmu itu lagi nunggu tuh dari Claudia. Mana Claudia? Clau. Kasih. Claudia. Tuh, ayo Mbok mau jalan. Tuh. Apa? Hah? Tuh. Hah? Tinggal ya, Pak? Hah? Buat satu hari aja. Kok ya, satu hari aja? Satu hah? Hari ya? Kalau kayak embo. Hah? Kalau dia kayak embo. Kalau dia kayak embo. Ayo, embo. Iya. Cuma satu minggu. Minal aidin wal faizin ya, Mbok. Nah, Mbok berapa hari, Ma? Yang apa? Semoga lebaran. 2 minggu. Hah? Ya memang nih, gue nyambar 2 minggu ya. Pulang kampung dulu. Minal aidin wal faizin, kalau saya ada salah minta maaf ya Mbok. Sama-sama ya Bu, mungkin Mbok yang banyak salah di sini. Mbok mohon maaf. Mau pulang-pulang lebaran mau kaki nangis-nangis segala. Iya, orang mau pulang kampung, pulang kampung lagi gak ada air katanya di kampung. Oh gak ada air? Enggak ada air. Enggak ada air akhirnya Mboknya akan cepat pulang. Enggak lama, enggak sampai 2 minggu. Iya. Terus buka puasanya gimana? Sit. Buka ya. Puasanya gimana? Buka puasa di jalan. Ya. Ya. Sit. Dah, Mbok. Dah. Tuh tinggal tuh. Bye-bye. Tinggal, Dadah. Pemi juga. Bye-bye. Ya. Pokoknya jangan lupa pulang bawa rengginang. Oh. Oke. Okay. Set pulang kampung. Ina jangan nangis. Ina ditinggal nangis ya. Sedih. Hah? Masa? Hah? Kami. Nih mobil sudah. Kami jadi kami. Oh naik mobil ini ya? Iya. Hah? Masuk ke sana. Ini rame-rame ya? Dipakai. Biasa nggak rame. Oh. Hati-hati di jalan masuk ya. Masuk tadi dah. Harus lapang. Oke. Okay. Oh, Bastian nanti tak sampaikan salam. Nanti tak suruh telepon Bastiannya. Bastian lagi ke sini. Belakang Bapak ini sini ya. Tuh, Pem. Belakang ini lagi lurus ini. Mbak, ditanya sama Bu. Apa, Bu? Itu di belakang. Wow. Barangnya banyak sekali. Nanti ini udah disiapin kondeknya. Itu yang ditinggalkan oleh Mbok. Claudia mau ikut Mbok? Sama Mbok. Boten. Ini di Jawa Tengah yo. Nggih, Pak. Nggih. Bumi Ayu. Nggih. Kirang orang nih, kirang. Berapa orang? Berenam. Wah, lumayan ya. Pulang kampung juga? Iya. Ke mana? Sama. Oh, tetanggaan semua. Keponakan saya. Oh, keponakan. Hati-hati di jalan ya. Boten, Om. Hah? Iya, ya. Tapi sakit dalane tol kan? Ya, lewat tol kan? Lewat. Ah, mantap lah. Tolnya sudah satu arah dua. Sudah satu arah. Iya, nyari yang satu arah lagi. Iya, kalau siang sampai malam satu arah ya. Iya, satu arah. Wis. Sampai ketemu Mbak ya. Iya, Bapak. Yuk, dah. Yuk. Bye, Mbak. Closing. Siapa ini? Tuh. Udah. Masih ketemu. Udah say goodbye. Udah. Kita semua sudah. Ini mau pulang kampung atau pulang ke rumah ini? Coba. Sama Mbok dulu, bye-bye dulu. Semua udah tadi. Udah, Mbok. Iya dong. Lagi-lagi. Masih datang last minute, bagus sekali. Hah? Baru tadi dibilang. Hah? Hah? Panjang umur. Ya, wis. Api-api, is. Di kampung, salam. Dah.
kalau ini barangnya Bastian mau pulang kampung ke rumah Ciater ya, dari Kemang. Mau pulang. Ya? Iya. Oke. Okay. Wah, udah siap tuh. Udah siap tinggal jalan. Udah betul-betul siap tinggal jalan. Mantap. Oke, okay, bye-bye. Aku, Bos. Kampung lu di mana? Ciater, Bos. Oh, Ciater sini. Ya wis lah. Ya, asli lah. Asli. Asli wong Ciater. Iya. Awakku juga gak mulai. Hah? Ya? Iya. Oke. Okay. Pastinya balik lagi ketinggalan bantal. Ya memang bantal penting sekali. Ini paling penting untuk perjalanan. Yo. Okay, wis, bye-bye. Oke. Okay. Bye. Dah. Tuh, udah pulang kampung tuh. Hah? Asik memang. Beginilah tradisi di Indonesia. Setiap lebaran, menjelang lebaran, pada pulang kampung. Tradisi yang baik gitu.